di Kopi Santai, Koko Happy sambil nyantai. Bersama dengan saya Jessy Silana Wongso di Harjo dan juga masih ada Marvin KDI di sini. Gimana nih, Kopi Wars sudah pada puas belum nih? Tadi kan Jeng udah kepoin Marvin nih ya. Nah, di segmen ini Jessy udah pulang dari pasar. Iya, habis dari pasar, habis beli kemenyan. Disuruh beli kemenyan sama Jeng tadi katanya. Enggak tahu tuh. Kayak bau. Iya, ada bau kemenyan gitu ya. Nah, emang tuh si Jeng tuh emang rada-rada deh akhir-akhir ini katanya. Udah bosan katanya sama bau wangi-wangi mawar tuh katanya biasa katanya. Gitu. Katanya kemarin Valentine tuh katanya dia dapat bunga eceng gondok katanya. Iya, dapat bunga. Iya, bunga kantil. Iya, udah kayak bah kantil emang ya tuh si Jeng itu emang enggak prepare, enggak ngerti lagi deh tuh sama Jeng lah ya. Nah, makanya dari itu sekarang kita akan bermain games bersama dengan Marvin KDI. Jadi gamesnya apa? Jadi spesial nih ya, kita akan sediain nama gamesnya tebak warna. Jadi nanti akan muncul di TV kita nih. Nanti Marvin harus tebak warnanya ya. Jangan tebak kata-katanya gitu kan. Jadi makanya harus fokus banget nih. Biasanya nih ya, kalau orang-orang yang setia-setia itu biasanya fokus sih. Nah, setia itu bisa setiap tikungan ada loh. Ya kan? Setiap tikungan juga ada, bisa setia juga kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita langsung aja yuk. Kita akan langsung main game tebak warna. Cus. Tebak warna huruf ya. Cok. Kuning. Oh gitu ya. Iya. Hijau. Biru. Merah. Putih. Ungu. Pink. Kuning. Coklat. Biru. Hijau. Biru. Putih. Merah. Hitam. Cepet. Ungu. 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 Oke. Nah, berarti kan bisa lah. Walaupun cepet juga tadi kan, sempet bingung juga kan tadi kan. Iya, gak apa-apa. Berarti memang fokusnya berarti oke banget ya. Berarti emang tiba-tiba orang setia berarti. Entah setia yang mana ntar. Entah siap tikungan ada kali. Iya, atau yang beneran setia. Enggak kok setia. Nah, oleh karena itu kita akan bermain game satu lagi nih. Namanya games Kopi Galau. Jadi supaya kita lebih mengenal lagi tentang sosok seorang Marvin. Jadi Jessy akan bacain pilihan ya, dan makan juga hidup selalu penuh dengan pilihan. Jadi seorang Marvin KDI itu lebih suka jalan-jalan atau dinner romantis? Jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Terus, lebih baik diputusin atau digantung? Diputusin. Diputusin. Sakit loh. Gak apa-apa, mendingan sakitnya di awal terus udah daripada digantung sakitnya. Lama gitu ya, tapi sedih loh putus loh, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, cari yang lain. Emang biasa orang swag tuh memang begitu gitu, orang keren gitu, orang swag. Nah, terus seorang Marvin KDI lebih suka jalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Gunung. Oh, adem-adem gitu ya, jadi bukan anak pantai gitu. Nah, misalnya nih ya, kalau kamu udah pensiun, kamu lebih milih punya rumah mewah di desa, rumah mewah banget gitu, atau apartemen di kota? Mewah di desa. Mewah di desa ya, lebih enak, lebih adem, lebih asri sih, gitu lebih ya. Tenang. Terus nggak ada polusi, macet, lalu-lalang. Iya sih, benar sih. Terakhir. LDR atau HTS? LDR. Yakin aku kuat ya LDR kok. Oh kuat LDR. Udah pernah ngalamin juga ya? Udah. Oh udah ya. Pernah. Yang penting percaya aja, saling percaya. Asik. Yang LDR aduh. Yang LDR. Kangen ya? Sama. Yang LDR aduh kangen. Kangen. Oke, nah ternyata ada pesan nih masuk Kopi Santai nih dari 0822-8893-sekian. Halo, mau salam dong buat suami yang lagi kerja, mudah-mudahan sehat selalu. Salam juga untuk Marvin. Nah, oleh karena itu buat
buat para copywers ya. Jadi kan udah tahu ya, udah tahu kira-kira pilihan-pilihan dari seorang Marvin tuh kayak apa ya. Ternyata Marvin itu lebih milih diputusin loh dan lebih milih LDR juga loh copywers. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan melihat ya penampilan perform langsung nih live dengan single lagu terbarunya ya. Serakuat. Iya, Serakuat. Oke, jadi aku akan persilahkan kepada Kak Marvin. Oh, Kak Marvin ini ya. Mana Marvin untuk Dede Marvin ke panggung sebelah kiri, ke panggung panas kita. Ya silakan aja enggak apa-apa. Nah, makanya oleh karena itu buat para copywers nih ya, yang pengen kirim salam atau pengen request lagu ya, tenang aja, bisa langsung mention aja ke Instagram kita @kopisantoyditv atau telepon tuh nomornya di bawah ini nih ya. Dan sekarang kita akan lihat penampilan dari seorang Marvin KDI dengan single lagu terbarunya yang berjudul Wisra Kuat. Nah, saya Jessy Silana Wongso Diharjo, tonton terus Kopi Santai setiap Senin sampai Kamis jam 11 siang hanya di M Channel. Kopi Santai, kongo happy sambil nyantai. Ini dia Marvin KDI dengan Wisra Kuat.